Sejumlah pengusaha rental mobil di Yogyakarta memasukkan Kabupaten Pati, Jawa Tengah ke dalam daftar hitam atau blacklist. Hal ini tak lepas dari peristiwa tewasnya bos rental mobil dan dugaan banyaknya kendaraan hasil curian di Sukolilo, Pati. Seorang pengusaha rental mobil di Yogyakarta, FSP, menyebut dirinya sudah memblacklist penyewa berKTP Pati sejak tahun 2020. Hal ini berawal dari pengalaman buruk rekannya sesama pengusaha rental yang mobilnya tak kembali seusai disewakan ke warga Pati. FSP sendiri pernah mengalami kejadian serupa di awal membuka usaha rental. Mobil yang ia sewakan justru digadaikan oleh oknum tak bertanggung jawab di Magetan, Jawa Timur. Oleh karena itu, FSP juga memasukkan Magetan, Pati, hingga Lampung ke daftar hitam. Pemilik rental lain di Yogyakarta, D, mengatakan bahwa ada beberapa zona merah bagi pengusaha rental mobil. Selain Pati, ada banyak daerah lain yang perlu diwaspadai. D saat ini juga mempertimbangkan untuk memblacklist penyewa mobil dari Pati, khususnya Sukolilo. Keputusan serupa baru-baru ini juga dibuat oleh pengusaha rental mobil di Surabaya, Jawa Timur, seusai kasus di Sukolilo viral. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.